Kita hari ini akan mencoba sesuatu. Aku punya Rubik di sini. Aku minta kamu untuk pikirkan satu warna yang ada di Rubik ini. Sudah? Sudah. Oke, cukup dipikirkan, tidak usah disebutkan. Tapi sebelumnya, aku mau mengetes penglihatan kamu. Jadi aku pengen tahu kamu bisa mengenali warna dengan baik atau tidak. Oke? Jadi kita akan melakukan sebuah tes penglihatan. Caranya simpel, seperti ini contohnya. Aku bakal menunjukkan tiap-tiap sisi Rubik ini, dan kamu cukup beritahu di sisi ini, di sisi yang aku tunjukkan ini, ada warna yang kamu pikirkan atau tidak, seperti itu ya. Oke. Okay. Di sisi ini ada warna yang kamu pikirkan atau tidak? Ada. Ada. Di sisi ini ada warna yang kamu pikirkan atau tidak? Tidak. Oke. Okay. Contohnya seperti itu ya. Oke. Okay. Jadi kamu punya satu warna yang kamu pikirkan sekarang. Oke. Okay. Jangan disebutkan. Dan tolong ini diacak. Oke, okay, aku bakal ngadep ke belakang biar kamu lihat. Sudah? Sudah. Oke, okay, lihat satu sisi. Di sisi itu ada warna yang kamu pikirkan atau tidak? Ada. Lihat di sisi sebelah kiri, putar sebelah kiri, ya. Ada warna yang kamu pikirkan atau tidak? Ada. Sebelahnya? Ada. Sebelahnya lagi? Tidak. Berarti sudah 4 sisi, sekarang lihat sisi kelima yang di atas? Ada. Yang di bawah, yang terakhir? Ada. Oke, bagus. Sekarang silahkan diacak lagi. Jadi aku benar-benar nggak punya clue, nggak punya petunjuk warna yang kamu pikirkan itu apa? Sudah. Sudah? Oke. Jadi kamu benar-benar cuma mikirin ya, mikirin warnanya, tidak ada dituliskan, tidak ada disebutkan warnanya apa. Kamu pikirin warnanya baik-baik. Oke. Warnanya masih di sini dan masih acak, benar? Benar. Dan ini masih acak semua ya, semua sisi masih acak. Aku boleh minta tangan seperti ini? Oke. Sekarang pikirkan warnanya baik-baik, konsentrasi. Di atas ini ada warna yang kamu pikirkan atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Yang sebelah sini depan ada warna yang dipikirkan? Tidak. Di sini? Tidak. Warna yang dipikirkan apa? Biru. Silakan lihat di bawah. Wah. Oke. Jadi benar biru ya warnanya? Biru. Sesuai dengan warna yang dipikirkan oleh penonton. Oke. Okay.